Mula-mula kita dari depannya kita boleh tengok first kali logo. Logo pakai logo baru lah. Logo bulat sama dengan X70 dengan X50 lah. Logo bulat. Dance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Izzat daripada Indahsari Automobile Trade Center Kuala Terengganu. Hari ini kita akan review sikit Proton Persona MC, kita panggil MC lah, yang baru-baru ni dilancarkan oleh Proton lah. Mula-mula kita dari depannya kita boleh tengok first kali logo. Logo pakai logo baru lah. Logo bulat sama dengan X70 dengan X50 lah. Logo bulat. Lepas tu berbanding dengan yang sebelum ni, dari segi molding ni dia ikut ala-ala X50. Lepas tu bumper, bumper lain sikit dengan yang versi sebelum ni. Kalau tengok kita side by side, kita boleh pasang lah. Dari segi bukaan ni lain. Lepas tu untuk ni versi eksekutif. Kalau yang premium, lampu depan LED. Kalau yang eksekutif masih lagi halogen lah, bulb biasa. Okey, ini bahagian depan. Kalau dari segi tepi pula kita tengok. Ni spoke rim. Dulu 15 inci, sekarang ni 16 inci spoke rim lah. Okey, lampu belakang. Lampu belakang yang dulu biasa je hot ni Proton buat smoky lah. Sebab biasa sebelum ni keluar kereta pergi kedai aksesori buat smoky kan, ni dah buat dah. Proton siap-siap buat dah. Nampak gelap sikit, lebih elegant lah. Book masih lagi sama 510 liter. Besarlah book dia. Okey, Proton belakang ni sama je tulisan Proton, dia tak ada logo lah. Okey, kita masuk dalam pula. Jom. Okey, sekarang kita berada di dalam Persona MC2. Hak ni variant executive lah. Okey. Mungkin sekali kita boleh nampak dari segi head unit ni floating screen 8 inci. Kalau hak sebelum ni hak biasa tu kan. Ni dia floating screen lebih up to date. Untuk premium kita ada voice command sama macam dulu juga, tapi untuk yang versi update ni voice command boleh control tingkap belah driver dengan aircon sekali lah. Sebelum ni untuk online navigation tu boleh lah kan, sekarang ni dia penambahan untuk aircon dan juga tingkap sebelah driver. Okay. Dari segi aircon pula, di sini kita boleh tengok aircon display digital. Kalau kita on aircon, okay. Ni blower, okay. On aircon, lepas tu ni untuk tahap kesejukan lah. Okay. Mode pun digital lah, display dia. Okay, di tengah ni pula kita tengok center console dia lebih elegan lah, lebih comel lah pada hot sebelum ni. Dia sekarang ni dalam tengah ni, lepas tu ada armrest. Sebelum ni tak ada armrest. Lepas tu tombol gear ni pakai hot X70 lah, sama hot X70 lama. Okay, lepas tu sekarang ni dengan datang dengan eco mode. Dia dulu eco indicator sahaja, sekarang ni eco mode. Maknanya kita boleh tekan untuk mode ekonomi lah, dan juga sport mode. Kita boleh masuk S untuk sport mode lah. Memandangkan learning, boleh dikatakan setiap ahli isi rumah ada kita punya device masing-masing. Jadi Proton sekarang ni letak ada 6 USB port dalam Persona ni lah. Okey, 3 di depan sini.
okey, dan dua di belakang, dan satu lagi di atas ni. Ni sebab biasanya trend sekarang ni orang pakai dashcam. Bila pakai dashcam ni nak pasang, kalau tak ada USB port ni, kena masuk wayar ni, sambung sini, sambung sini kan. Jadi banyak kerja lah. Jadi kos pemasangan tinggi. Jadi sini kita cocok sini je, boleh terus pasang dashcam. Jadi plug and play je, tak perlu orang kata pergi upo kedai semualah kan. Jadi jimat situ dah. Dari segi safety pula, masih lagi mendapat penerapan 5 bintang Asian NCAP, yang terbukti yang kata selamat lah, dengan 6 airbag untuk premium dan 4 airbag untuk eksekutif. Dulu eksekutif dengan standard ada 2 airbag je, sekarang dia tambah lagi 2 untuk di tepi ni lah, di kanan, jadi 4 lah. Tu lebih, orang kata lebih selamat lah untuk seisi keluarga. Asalnya tu je kok untuk kali ini. Nanti ada banyak lagi sebenarnya nak cerita ni, tapi untuk tahu lebih lanjut, mari showroom lah. Sebab showroom pun insyaAllah dalam 2-3 hari lagi boleh buka dah. Tapi nak mari tu kena ni lah, ada kita buat SOP sikit lah. Nanti kita akan update SOP kemudian hari. Sekian saja. Jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Tak jadi lah. Tekak dulu.